Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kalau pagi ini kita masih dipertemukan dalam kebaktian online. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu ini dengan memasuki saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kami undang untuk berdiri dan mari menaikkan pujian baginya. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan kata pembuka yang diambil dari Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 20. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selama seminggu ini kita tidak terlepas dari dosa.
Untuk itu, mari kita mengakui dosa kita melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini, kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu dunia kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu, bahkan kuat, untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat, hingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
setelah kita mengakui dosa-dosa kita, marilah kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 8 sampai dengan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk menyambut, merenungkan isi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah kami yang senantiasa juga ada bersama-sama dengan kami di dalam perahu yang kami tumpangi, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang yang ada, yang menghampiri perahu kami, tapi kami percaya, kami yakin Engkau ada, Engkau yang menenangkan kami, Engkau yang menolong kami. Ya Bapa, hari ini, saat ini kami rindu untuk kembali mendengarkan penguatan yang dari firman-Mu saja. Kami rindu untuk kembali dicerahkan oleh janji-Mu, oleh apa yang akan Kau berikan dalam hidup kami hari lepas hari. Kiranya Kau sendiri yang berbicara kepada kami, ya Allah. Kau sendiri yang menguatkan setiap kami. Kau sendiri yang menolong kami supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah, ya Allah, karena kami anak-anak-Mu ini rindu untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Dan meskipun jika kita kurang sehat, meskipun dalam keadaan kurang baik, tapi kita tetap bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan khotbah pada hari ini adalah percayalah. Tentu bukan hal yang asing di telinga kita, bukan hal yang jarang didengar, tapi sering sekali kita dengar, bahkan juga sering sekali kita ucapkan kepada orang-orang sekitar kita, kepada saudara-saudara kita, ya, hal yang sangat biasa pada diri kita. Nah, Bapak Ibu, kata percaya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata, sesuatu benar-benar ada, gitu ya. Dan arti yang kedua adalah yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu, bahwa seseorang atau sesuatu itu akan dapat memenuhi harapannya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dengan kata lain, kata percaya ini, ketika kita percaya akan sesuatu, percaya pada seseorang, kita tahu, kita yakin benar bahwa seseorang atau sesuatu benar-benar nyata, benar-benar ada, dan benar-benar bisa memenuhi apa yang kita butuhkan, benar-benar mampu untuk memenuhi apa kebutuhan kita. Kemudian kenapa sih orang menjadi percaya? Tidak lain adalah karena kita sebagai manusia itu kan butuh kekuatan, kita butuh keberanian, kita butuh dorongan untuk melakukan sesuatu. Seperti misalnya seorang anak yang berlatih sepeda gitu ya, belajar bermain sepeda. Dia ketika dia percaya dengan orang yang menuntunnya, entah itu ayahnya, ibunya, kakaknya, saudaranya, ketika dia percaya maka dia punya dorongan, punya keberanian. Oh iya, aku gak akan jatuh. Oh iya, walaupun aku nanti oleng, walaupun aku tidak seimbang, ada yang pegangin sepedaku. Aku gak akan sampai terjatuh parah lah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sendiri sebagai umat Kristen disebut sebagai orang percaya karena kita percaya kepada Kristus. Kita yakin bahwa Dia itu, Kristus itu, Tuhan itu pasti sanggup memberi apa yang kita butuhkan. Dia sanggup memberi pengharapan bagi kita, dan pengharapan itu menjadi kekuatan kita untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, rasa percaya sudah sewajarnya selalu ada dalam keseharian umat Kristen kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil yang menjadi perenungan kita hari ini mengisahkan seorang murid Yesus, seorang bernama Petrus, yang awalnya takut, mengira Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Tapi kemudian dia menjadi percaya ketika Yesus akhirnya mengatakan, "Datanglah." Seperti yang dia harapkan, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus mengatakan, "Datanglah." Di sana Yesus menjadi percaya, di sana Petrus menjadi percaya, Petrus menjadi yakin bahwa itu benar Yesus. Dan jika itu benar Yesus dan Yesus yang mengatakan itu, maka aku bisa melakukannya.
kepercayaan Petrus sangat besar. Tetapi ternyata seperti yang kita lihat juga, perkataan Yesus yang mengundang Petrus untuk datang tidak serta-merta menghilangkan angin sakal yang ada. Tidak serta-merta langsung meneduhkan gelombang yang ada. Di sana kita melihat ketika Petrus turun dari perahu berjalan di atas air, tetapi ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara terkasih, angin itu tetap datang, ya. Dan kemudian di saat itu membuat Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Kalau kita lihat latar belakang Petrus ini, dia adalah seorang nelayan. Dan seorang nelayan sudah sewajarnya pasti bisa berenang. Dan ketika angin itu datang, kalau kita pikirkan Petrus bisa berenang, mengapa dia takut? Mengapa dia sampai tenggelam? Padahal dia bisa menyelamatkan dirinya harusnya. Tetapi ternyata di sana ketakutan yang sangat besar itu membuat dia tidak bisa mengendalikan dirinya dengan kemampuan yang ada. Petrus juga mulai tenggelam ketika pikirannya teralihkan dari yang tadinya hanya kepada Yesus dan keyakinan yang pada Yesus, menjadi kepada angin yang meniupnya itu, kepada angin sakal yang datang itu. Pikirannya teralihkan dan di sana imannya menjadi tergoncang, rasa percayanya menjadi tergoncang. Sekali lagi di sini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara dari kisah ini bahwa janji penyertaan Tuhan itu tidak serta-merta menghilangkan badai dari hidup kita. Tidak serta-merta menghilangkan godaan-godaan, menghilangkan apa saja yang bisa menghilangkan fokus kita, tidak serta-merta seperti itu. Tetapi tetap ada. Dan ketika kita mulai terdistraksi, mulai teralihkan pikirannya dari yang tadinya hanya tertuju kepada Yesus, kepada Allah kita, menjadi kepada masalah kita, kepada situasi yang sulit itu, maka kita juga bisa tenggelam di dalam masalah kita. Kita juga bisa tenggelam di dalam persoalan hidup kita, di dalam kesulitan-kesulitan kita. Minggu yang lalu kita diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa melihat apa sih yang harus kita lakukan itu sesuai kehendak Tuhan, sesuai apa yang Tuhan inginkan. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan di sini kita juga mau diingatkan bahwa mengarahkan hati kepada Tuhan itu juga berarti kita mau mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau memandang hanya kepada Tuhan, kita mau meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Mengarahkan pandangan kita dan percaya bahwa hanya Dia yang bisa menolong kita. Itulah ketaatan Bapak Ibu. Terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Rasa percaya kita tidak serta-merta membuat diri kita bisa berbuat sembarangan. Oh iya, saya kan sudah percaya, ya udahlah. Percaya lalu ya sudah, terserah saya mau melakukan apa. Saya percaya saya akan diselamatkan. Ya terserah saya, yang penting saya sudah percaya. Mau setiap hari saya mencuri, mau setiap hari saya menipu, terserah saya, yang penting saya sudah percaya Tuhan menyelamatkan saya. Tidak seperti itu, gitu kan, yang diajarkan bagi kita. Ketika kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan, bukan berarti kita bisa menjalani hidup semaunya. Kita juga harus tetap menjalankan perintah-perintah-Nya. Kita juga harus tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita. Seperti di masa-masa pandemi saat ini Bapak Ibu, bukan berarti bagi kita yang berhati-hati, kita yang berjaga-jaga itu gak percaya bahwa Tuhan menolong. Tidak berarti demikian, bukan. Tapi itulah yang seharusnya kita lakukan bersamaan dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin masih ada sebagian orang yang berpikir, sudahlah kita percaya aja, Tuhan pasti tolong orang-orang percaya, Tuhan pasti tolong anak-anaknya, Tuhan gak akan biarin anak-anaknya kena corona, Tuhan gak akan biarin anak-anaknya sakit. Tapi kenyataannya saat ini kita mendengar
sudah ada juga loh beberapa gereja, bahkan ada juga asrama pendeta dikatakan menjadi klaster penyebaran COVID-19. Artinya Bapak Ibu, ini bukan soal percaya dan tidak percaya. Ini bukan soal kita menyerahkan hidup kita, bukan soal kita seberapa besar rasa percaya kita kepada Tuhan, tidak hanya itu. Tapi juga bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Menjalani hidup sebagai orang percaya yang menaati perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Ya untuk memelihara kehidupan bersama-sama dengan menjalankan protokol kesehatan, menjaga pola hidup kita yang bersih, menjaga pola makan kita, menjaga jarak, menjaga diri kita, dan terus peraturan yang seharusnya kita ikuti juga. Itulah sesungguhnya ketika kita benar percaya dan kita juga seharusnya benar-benar juga menaati apa perintah Tuhan. Seorang pendeta mengatakan di dalam buku yang ditulisnya bahwa percaya adalah sebuah perubahan dari rasa yang kurang pasti menjadi pasti ketika kita percaya. Dari rasa yang kurang aman menjadi aman. Dari insecure menjadi secure. Rasa aman itu sendiri bukan datang dari diri kita. Tetapi ketika kita percaya, maka rasa aman itu datang dari janji Tuhan. Tuhan yang memberikan melalui firman-Nya, Tuhan yang memberikan melalui apa yang dikatakannya kepada kita. Dan beriman adalah soal merasakan aman di dalam penyertaan Tuhan. Merasa aman meski sedang tidak aman. Berbeda halnya kalau kita sedang damai-damai saja, hidup kita tenang, ya pasti kita merasa aman. Tapi berbeda dengan orang yang misalnya tinggal di daerah perang, tinggal di daerah konflik, sangat tidak aman. Tapi di sana ketika dia mempercayakan hidupnya, entah bagaimana yang akan terjadi, tapi aku melakukan yang aku bisa. Aku percaya dan mempercayakan, dan di sana dia akan mendapatkan ketenangan. Dia akan mendapatkan rasa aman itu yang dari Tuhan. Di masa-masa saat ini memang kita sedang sangat tidak aman menghadapi virus yang sangat kecil ukurannya. Kita nggak tahu virus itu ada di mana saja. Tetapi di dalam ketidakamanan itu, kita yang percaya, kita yang mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita dapat merasakan keamanan itu. Kita dapat merasakan kedamaian itu yang dari Tuhan. Dan tidak menjadi orang-orang yang panik. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ini kisah saya. Ketika itu saya pergi bersama rekan-rekan perkuliahan dan seorang dosen wali kami. Kami pergi ke daerah Serang, kami pergi ke pantai dan menginap di vila di dekat sana. Keesokan harinya kami memutuskan untuk mencoba permainan banana boat. Beberapa dari kami belum pernah mencobanya termasuk saya. Saya pun gak bisa berenang Bapak Ibu. Dan saya juga selalu panik setiap kali berada di kolam renang atau laut dan gak bisa menapakkan kaki di dasar. Pasti panik. Tapi seperti kita tahu ketika kita menaiki olahraga air seperti itu pasti ada pengaman ya. Ada jaket pelampung yang diberikan. Setelah menggunakan jaket itu sedikit demi sedikit saya pun lebih merasa tenang. Saya pun lebih merasa aman. Kenapa? Karena saya yakin jaket itu bisa menolong saya untuk mengapung nanti di laut kalau saya terjatuh dan tidak tenggelam. Kemudian permainan pun dimulai. Saya pastinya merasa tegang ketika di awal-awal permainan karena nggak tahu apa yang akan terjadi. Belum pernah saya menaikinya. Dan saya tahu suatu saat pasti si pemandu permainan itu akan menjatuhkan kami. Di perjalanan itu saya terus-terus berdoa gitu ya. Apalagi melihat si pemandunya itu mulai memiring-miringkan badannya supaya kami jatuh. Mulai membuat permainan semakin seru lah. Dan di saat itu saya terus berdoa, saya minta Tuhan tenangkan saya mau menikmati permainan ini. Dan lama-kelamaan Bapak Ibu, saya pun semakin enjoy gitu ya, semakin tenang, semakin bisa menikmati dan mencoba untuk pasrah kapanpun saya akan terjatuh. Dan benar saja akhirnya
bot itu dimiringkan dan saya terjatuh. Dan ketika ada teman saya yang baru pertama kali juga mencoba, dia mencoba berpegangan dengan kuat pada pegangan yang ada, tapi saya melepaskan pegangan saya dan terjatuh dengan enaknya gitu ya. Di sana saat itu, meskipun saya terjatuh dan saya berada berjauhan dari teman-teman yang lain, entah kenapa saya juga merasakan sukacita di sana, karena saya bisa menikmati permainan itu. Bapak ibu saudara, saya kemudian merefleksikannya bahwa hal itu bisa terjadi karena saya sudah percaya kepada jaket yang saya pakai, yang saya gunakan, jaket pelampung itu, dan terutama kepada Tuhan yang pasti akan menolong saya meski saya terjatuh sekali. Saya merasa aman di tengah ketidakamanan. Saya merasa damai di tengah yang biasanya saya panik kalau ada di tengah lautan seperti itu. Dan saya pun ketika itu mau taat untuk memakai jaket pelampung yang bisa menolong saya mengapung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang perasaan seperti itu tidak bisa hanya ada satu kali lalu selesai untuk selamanya. Rasa percaya itu tidak bisa hanya kita patok satu kali, ya saya mau percaya lalu selesai saat begitu saja, tidak. Tetapi rasa percaya itu kenyataannya juga terkadang tergantikan dengan keraguan, dengan ketakutan yang hadir. Karena datangnya masalah, datangnya pergumulan, datangnya godaan-godaan yang lain, rasa percaya itu bisa tergeser dengan ketakutan kita, dengan kekhawatiran kita. Kalau kita melihat kata percaya yang dipakai di dalam Perjanjian Baru, di dalam bacaan kita ini, kata percaya itu dalam bahasa Yunani juga berarti setia. Di dalam bahasa aslinya berarti juga dengan setia. Artinya, di dalam kita percaya, di dalam rasa percaya kita itu pun dibutuhkan satu kesetiaan. Yang berarti gak cukup percaya satu kali, tapi harus terus-terus percaya. Gak cukup kita mempercayakan diri kita satu kali, tapi harus terus-terus mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kesetiaan itu. Dan pada akhirnya, saudara yang kasih Tuhan, ketaatan dan kesetiaan itu juga harus selalu berjalan bersama di dalam rasa percaya kita kepada Allah. Tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa bergantian, tapi harus terus bersama-sama taat dan setia. Ada sebuah lukisan berjudul The Hand of God yang dilukis oleh seorang pelukis asal Korea bernama Yong Song Kim. Lukisan ini mengingatkan kita tentang kisah Petrus tadi yang berjalan di atas air, tapi kemudian rasa takutnya datang dan dia mulai tenggelam. Lukisan ini dilihat dari perspektif Petrus yang tenggelam. Bapak ibu saudara, kita pun bisa tenggelam ketika pandangan kita teralihkan dari Yesus. Di saat yang sama, tangan Yesus itu mau meraih dan menolong kita. Dan berita ini, hal ini membawa rasa aman bagi kita. Bahwa kapanpun kita gagal, kapanpun kita terjatuh, kapanpun kita tenggelam, di tengah-tengah pergumulan hidup kita, Yesus tetap ada di sana. Mau meraih kita, mau mengulurkan tangannya kepada kita, tinggal kita. Mau gak kita meraih tangannya? Mau gak kita meraih dia yang sudah memberikan tangannya itu kepada kita untuk menolong kita? Seringkali meskipun kita memulai satu bagian kehidupan, entah itu ketika kita memulai pelayanan, entah itu kita ketika memulai pekerjaan atau satu tantangan kehidupan yang baru, seringkali kita memulai sesuatu dengan iman yang teguh. Saya percaya saya pasti bisa. Saya percaya saya mau melakukan ini dengan sepenuh hati. Namun, terkadang di tengah-tengahnya kita pun menemukan kebimbangan. Dan itu tidak berarti bahwa kita gagal. Ketika iman Petrus tadi bimbang,
ia mau meraih tangan Yesus, yaitu satu-satunya yang dapat menolong dia. Dia takut, tapi kemudian dia kembali melihat kepada Yesus. Dan inilah kabar bahagia untuk kita. Karena meski kita pun sering kali bimbang, sering kali kurang percaya, tetapi tangannya tetap ada untuk menolong kita. Ketika kita menghadapi kekhawatiran akan masalah kita, ketika kita ragu akan pertolongan Tuhan ada atau tidak sih, mari kita tetap mengingat bahwa dialah satu-satunya yang dapat benar-benar menolong kita. Mari kita tetap percaya kepada dia, bahwa hanya dia sajalah yang paham betul siapa diri kita, yang paham betul apa kebutuhan kita, yang paham betul bagaimana cara terbaik menolong kita. Dan dengan pemahaman tersebut, sepatutnya kita selalu mempercayakan diri kita kepada Tuhan untuk dipelihara, untuk ditolong. Jemaat Tuhan, marilah kita percaya, marilah kita taat dan setia hanya kepada Tuhan saja. Amin. Tuhan yang memberkati kita. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengaku iman kita demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat yang akan diakhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami datang kembali kepadamu menaikkan doa, pokok-pokok doa yang akan kami naikkan kepadamu, dan kami percaya Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menjawab doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu, di dalam kami untuk terus mau percaya dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu saja, di dalam kami menaati setiap perintah-Mu, di dalam kami terus setia kepada Engkau saja. Bapa, pimpinlah kami agar kami terus ingat untuk senantiasa mengarahkan hati, pikiran, pandangan kami kepada Engkau saja. Ya Allah, saat ini kami teringat akan saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit ataupun sedang dalam masa pemulihan atau perawatan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menolong setiap mereka, Engkau yang menolong setiap proses tindakan medis yang dilakukan, Engkau yang menolong setiap dokter, perawat yang turut merawat, dan Engkau yang menolong saudara-saudara kami agar mereka mendapatkan kekuatan yang dari Engkau saja, agar mereka mendapatkan kedamaian yang dari Engkau saja, karena mereka senantiasa percaya kepada-Mu Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk segenap keluarga yang turut mengasihi, turut mendampingi mereka. Kiranya mereka pun mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang daripada-Mu. Bapa, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang turut terdampak dari pandemi ini, untuk mereka yang turut terjangkit COVID-19 maupun mereka yang terdampak dalam hal ekonomi. Kiranya Engkau yang juga memulihkan mereka ya Bapa.
Engkau yang memulihkan mereka seturut dengan kasih-Mu saja, karena kami percaya Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau yang sangat peduli kepada anak-anak-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, DKI Guntur. Kami berdoa bagi segenap pemimpin, pendeta, penatua, para aktivis di GKI Guntur maupun di Bajem Ujung Berung dan Posjem Kopo Permai. Kiranya Engkau yang memberkati setiap mereka di dalam pelayanan mereka, meski di saat-saat sulit saat ini, meski kegiatan gereja tidak lagi banyak dan banyak keterbatasan untuk kami lakukan, tapi kiranya semangat kami terus ada untuk melayani Engkau sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan apa yang bisa kami lakukan. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati setiap pengurus komisi, natua dan pendeta yang juga menyusun program untuk terus dilakukan gereja ini. Kiranya itu semua boleh seturut dengan kehendak-Mu, agar gereja-Mu di tempat ini boleh senantiasa menjadi saluran berkat-Mu, entah bagi anggota jemaat simpatisan maupun bagi orang-orang di sekitar kami, orang-orang di sekitar gereja ini. Bapa kami yang baik, kami juga turut berdoa saat ini bagi pergumulan kami akan pelunasan rumah rencana nomor 1. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang turut bersama-sama kami menolong kami, mencukupkan kami agar pelunasan itu boleh segera dilakukan, boleh terus-terus diupayakan dengan sebaik-baiknya, agar kedepannya nanti rumah rencana 1 boleh menjadi saluran berkat-Mu juga bagi jemaat-Mu, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Bapa, saat ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, di dalam menghadapi, menangani pandemi COVID-19 ini, dan juga di dalam menjalani pemerintahannya, bagiannya masing-masing. Kiranya Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan mereka, Engkau yang senantiasa berikan mereka kebijakan, hikmat, agar apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan, bolehlah sesuai dengan kehendak-Mu, bolehlah untuk kebaikan bagi negeri ini, kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia, bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Ya Bapa, kiranya Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Pada akhirnya Bapa, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, pekerjaan kami, studi, dan segala aktivitas yang kami lakukan dalam keseharian kami. Kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menolong kami hari lepas hari. Karena kami percaya bersama-Mu dan dengan tangan-Mu yang tulus mau menolong kami itu, kami bisa melakukannya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa. Sampai jumpa.
Kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua daripada-Mu saja. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami yang dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Bapa di sorga, tadi pun kami telah mempersembahkan dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan agar boleh hidup di dalam damai sejahtera. Kiranya Engkau juga memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hatimu dan dapat gereja-Mu pakai untuk memperluas kerajaan. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu dengan beralaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you.
Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selesai saat teduh untuk kita semua.